Halo teman-teman, welcome back to Putri Chan Channel. Hey teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan sekarang ku akan dekor rumahku yang lain. Kira-kira rumah apa ya teman-teman? Oke, ini adalah rumah bean houseku yang kemarin sudah ku dekor. Dan rumah sebelumnya adalah rumah arcade. Dan yang belum adalah rumah iglo, rumah bawaan dari pemain baru PKXT. Dan nanti kira-kira seperti apa ya teman-teman? Ku akan dekor dengan furniture special event ulang tahun PKXT. Seperti apa kira-kira? Oke, sebelumnya ku akan buka stiker nih teman-teman. Kosongkan toko. Oke, untuk stiker yang kedua, Taipan Furniture. Apa nih teman-teman? Memiliki 300 furniture dan ku dapat hadiah nih teman-teman. Apa itu? Sepertinya topi kursi. Oke, gem berhasil digunakan. Oke, ini beli furniture pakai gem ya teman-teman. Dan mana nih hadiahnya? Ku akan pakai nih teman-teman. Oke, ini dia hadiahnya. Topi kursi. OMG, ini lucu banget. Topi yang paling gokil yang ada di PKXT. Kok bisa ya ada topi berbentuk kursi? Aduh, ada-ada aja. Oke, dan setelah ini ku akan mulai dekorasi rumah igloku. Oke, seperti yang teman-teman tahu bahwa rumah iglo punya 4 ruangan. Ini adalah rumah yang paling kecil, tapi ini juga bisa disulap dengan dekorasi yang sangat menarik. Karena mendekornya ini sangat gampang, sangat mudah, cuma 4 ruangan, jadi kita bisa lebih cepat untuk mendekorasi rumah iglo. Oke, untuk yang pertama aku akan kasih cat dulu nih. Kasih wallpaper untuk tembok dan lantainya. Oke, aku kasih lihat ya teman-teman. Untuk warna temboknya aku kasih warna dari bawaan rumah arcade ya teman-teman. Oke, kita lihat. Ini adalah furniture dari event ulang tahun PKXT. Dan sayang sekali ini masih sedikit teman-teman. Nanti ku akan belanja juga ya teman-teman. Ini adalah detik-detik terakhir. Maksudnya mungkin beberapa hari lagi event ini mau berakhir ya teman-teman. Jadi kita harus borong-borong furniture ulang tahun PKXT yang serba manis itu. Oke, sekarang ku kasih wallpaper atau cat untuk tembok ya teman-teman. Ini untuk kamarnya. Oke, dan ini untuk ruang tamunya. Ini bawaan dari rumah arcade. Oke, ini untuk ruang makan. Dan yang terakhir yang beda sendiri itu adalah toilet. Toilet akan ku kasih serba kayu ya teman-teman. Kenapa serba kayu? Karena di paket parkur manis itu ada kayunya nih teman-teman. Jadi akan ku kombinasi dengan perabotan kayu. Oke, ini untuk lantainya teman-teman. Lantainya ku akan kasih apa ya? Kayaknya ini terlalu gelap ya teman-teman. Gimana kalau pink aja? Oke, ini nggak ada yang pink polos. Kalau pink polos itu bawaan dari paket Hello Kitty ya teman-teman. Dan ini ada, ini bawaan dari rumah arcade juga. Oke, aku kasih lantai warna pink semua kecuali toiletnya ya teman-teman. Kalau toilet khusus kayu. Oke, aku kasih lantai yang kayu ya teman-teman. Oke, seperti inilah untuk warna cat tembok dan lantainya. Oke, gimana nih teman-teman? Sepertinya cerah banget nih. Oke, ini dia kamarnya. Nanti akan langsung ku dekor dan akan langsung ku review bersama teman-teman juga. Dan karena furniture-nya kurang, jadi ku akan belanja nih teman-teman. Gimana nih, setuju nggak nih? Pokoknya sebelum event berakhir kita harus borong-borong teman-teman. Oke, ku akan ke pusat kota dan ku akan ke toko acara ini. Oke, ini adalah toko acara event ulang tahun PKXT. Tapi
kueku tadi tinggal 1000 nih teman-teman. Kayaknya kurang deh kalau 1000 kue cuma dapat beberapa item aja nih teman-teman. Jadi ku akan beli. Oke, mau beli kue yang harganya 580 gem dapat 10.000 kue. Wow, banyak sekali. Oke, ku akan borong-borong. Banyak furniture nih teman-teman. Oke, kira-kira ku dapat berapa ya teman-teman? Pastinya dapat banyak banget. Oke, ini ku nggak akan nyesel beli banyak sekali karena ini perabotannya bagus semua dan spesial banget ya teman-teman. Oke, dikit lagi habis nih teman-teman kueku, dan ku akan tambah lagi dengan 4.500 kue. Oke, ini ku beli beberapa item lagi setelah tadi 10.000 kue, dan ini ku tambah 4.500 kue ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup furniture spesial ini ya teman-teman. Dan sekarang saatnya aku akan dekor. Dan seperti apa dekorasiku? Ayo teman-teman kita lihat ya teman-teman. Aku akan mulai dekor lagi. Dan sekarang sudah jadi, langsung ku review. Oke teman-teman, ini di depan ada pohon. Pohonnya pun berbentuk kue, warnanya putih, banyak misis warna-warni. Oke, di samping ini ada kotak pos, kotak surat ya teman-teman. Ini bentuknya naga, awas jangan deket-deket, nanti gosong teman-teman. Aduh, dia menyemburkan api ya teman-teman. Oke, di sini ada trampolin, trampolin unicorn. Wow, gede banget ya teman-teman, sama rumahnya aja gedean trampolinnya. Oke, yuk langsung kita review dalamnya ya teman-teman. Oke, ayo sebelum masuk nanti harus like ya teman-teman. Baru 198 like nih teman-teman. Aduh, sedikit sekali. Dan ini dia warna catnya. Aku kasih warna ungu dari bawaan cat rumah arcade. Oke, langsung ke dalam rumah. Dan ini dia, di samping kanan kiri ada kue donat. Oke. Dan di samping kue donat ini ku bikin seperti bentuk es krim ya teman-teman. Tapi ini tempat duduk nih. Dan di belakangnya ada korden. Kordennya pun aduh bagus banget, manis sekali. Dan di samping kanan juga, pokoknya kanan kiri ini sama ya teman-teman, ada es krim dan ada korden kue. Oke, yuk lanjut. Ini masih di ruang tamu ya teman-teman. Ini adalah tempat untuk nonton TV. Dan di meja ada kue ulang tahun PKXD. Wow, keren banget ya teman-teman. Dan di tembok ada korden lagi ya teman-teman. Ku suka banget sama kordennya nih. Dan di sini ada televisi. Dan di bawahnya aku kasih item dari parkour manis ya teman-teman, untuk menaruh televisi ya supaya tinggi, karena kalau nggak ditambahin item itu sangat pendek. Oke, masuk ke kamar nih teman-teman. Ku pakai tempat tidur kucing. Dan ini adalah meja rias dari Lulu Kapek. Oke. Dan ini adalah, ini sepertinya meja belajar hiu ya teman-teman, karena ada bukunya nih. Oke, dan ku kasih tempat duduk santai di sini. Oke, kita bersantai sambil menikmati pemandangan di luar. Oke, untuk tempat tidur Koko-chan di sini nih teman-teman. Ini adalah boneka unicorn dan sedang memangku tempat tidurnya Koko-chan nih. Oke, yuk lanjut yuk teman-teman. Lanjut ke ruang ketiga. Ruang ketiga adalah ruang makan. Oke, ini dapur dan ruang makan ya teman-teman. Ini ada kulkas, isinya es krim. Dan ini adalah tempat kue, untuk masak kue ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada apa nih teman-teman, permen kapas. Oke, lucu banget ya teman-teman.
Dan lanjut, ini untuk Kokochan. Kokochan ini makannya di mana nih teman-teman? Oke, ku sempilin di pojokan aja deh. Oke, ku taruh di sini aja supaya nggak makan tempat ya teman-teman. Karena rumah iglo adalah rumah yang paling kecil, jadi kita harus menatanya dengan baik. Dan di sini adalah tempat duduk dan meja makan. Dan ini dia toiletnya nih teman-teman, yang serba kayu. Oke, ini tempat untuk cuci tangan ya teman-teman. Dan di sini tempat untuk mandi dan ada handuknya juga. Ini kalau mandi gimana nih teman-teman? Oke, kok harus nyebur ke sini nih teman-teman? Harus nyebur ke dalam ember kayu ini. Oke, ini adalah tempat air, bak air ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah tempat untuk apa tuh? Tempat untuk pup ya teman-teman. Oke, dan sekarang saatnya ku akan undang teman-temanku untuk melihat dekorasi rumah igloku ya teman-teman. Ini sudah banyak yang berdatangan teman-temanku. Dan ayo teman-teman, kita masuk yuk ke rumah igloku. Gimana nih teman-teman, rumah igloku bagus gak nih dekorasinya? Ku sengaja gak terlalu banyak furniturnya ya teman-teman, supaya kita bisa berjalan nih. Kalau terlalu banyak dekorasinya, terlalu banyak furniturnya, kita nggak bisa jalan nih. Oke, dan ini kamarnya teman-temanku. Sudah melihat kamarku nih. Oke, semoga teman-teman suka ya dengan dekorasi rumah igloku. Dan ayo teman-teman, kita ke ruang makan yuk. Kita bisa makan bersama nih. Ada 8 kursi di sini, tapi kayaknya nggak bisa semuanya duduk ya teman-teman di sini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, silahkan yang mau makan, yang mau ambil es krim, ambil roti, dan ambil permen kapasnya. Oke, kita lagi makan bersama di sini sambil melihat pemandangan di luar. Oke, yuk lihat nih toiletku ya teman-teman. Ini yang mau pipis, yang mau cuci tangan bisa di sini. Oke, gimana nih teman-teman? Bagus nggak nih? Oke, ini adalah dekorasi sederhanaku, dekorasi cepatku. Oke, aduh, siapa nih yang mau ee nih? Aku ee dulu. Oke teman-teman, yang suka ayo like videonya ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dong teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa loh, jangan lupa apa? Jangan lupa like dan subscribe-nya dong teman-teman. Dan bantu share ya teman-teman, supaya teman-teman yang lainnya bisa nonton video Putri Chan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.